Itu realita. Kita nggak bisa lepas seperti tadi Mas Adi, ya, keberadaan kebesaran lepas dari perjuangan seorang Megawati dari zaman Orde Baru. Tapi sosok yang membackup itu adalah figur Soekarno dengan ajaran-ajarannya, dan itulah yang kita warisi, ya. Dan itu di Pak Jokowi juga melekat itu. Kalau enggak 100% PD Perjuangan mendukung Pak Jokowi dari mulai zaman wali kota. Jadi itu figur itulah yang, nah sekarang tinggal di dalam kan kami ini kan diatur oleh organisasi. Nah Mas Ganjar juga kan kader. Asal mau aja sedikit, apa ya, low profile sedikit. Kuncinya itu ya berarti ya Bang Effendi ya? Agak turun sedikit lah ya. Iya menurut saya Mas Ganjar itu bukan tipikal low profile, bukan. No. Justru high profile dia. Penting itu. Agak, dan itu akan tidak menguntungkan buat perjalanan politik dia. Paling maksimal segini-segini aja itu. Karena ya apapun politik di Indonesia itu kesantunan dan seluruhnya itu yang tidak tersurat itu semuanya menjadi poin yang utama. Orang lihat Pak Jokowi, oh rendah hati, sederhana, merakyat, ya sudah. Mau dibandingkan sama figur siapa kayak orang nggak peduli lagi udah. Nah, jadi sebenarnya Mas Ganjar momentum ini harus diambil. Dia sowanlah ke Mbak Puan. Maaf Mbak, kalau ada yang salah, ada yang ini, jangan malah bilang, oh itu urusan ketua umum. Walah, kita jadi apa ya? Menurut saya itu ya cuman karena nantang, maksudnya nantang itu malahan. Kayak gitu. Iya, cuman karena tim-tim buzzer di sekelilingnya atau ada pihak yang ingin memainkan peran ini kan mainan baru ini kan. Karena kalau kita nanti tidak punya peluang untuk 3 periode Pak Jokowi, maka kan harus ada figur baru ini. Ini kan mainan baru nih kan. Ini kan mainan baru. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.